habis tuh, tapi dia ngomong makan deh, gak silver nih. Enggak. Dia manusia silver bukan? Enggak, yang nyuruh aku kawanku lewat di lampu merah, sering adik itu di lampu merah. Jalan kaki. Iya, ya anak itu diiming-iming pakai uang 10.000, anak itu mau. Habis itu anak itu mau, dari situlah organ tubuhnya, badannya. Habis itu kita nama warga, pakai baju. Habis itu lari aku nih, tahu nama warga lari, ditangkap, Pak. Habis ditangkap, itu dimasakkan, bawa di bel, di kantor polisi, baru aku nyampe sini, Pak. Buat tindak pidana cabul terhadap seorang anak yang dilakukan oleh tersangka atas nama MC kepada seorang anak berumur 13 tahun, di mana anak ini merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Kronologi awalnya adalah di mana seorang anak ini sedang bermain di seputaran rumahnya. Lewatlah tersangka atas nama MC ini yang merupakan anak jalanan dan diimingi sebuah uang 10.000 dan dibawa ke rumah kosong bekas kebakaran. Si tersangka sudah sempat menggerayangi tubuh korban, namun hal ini bisa dihalangi oleh warga, kedapatan oleh warga ketika si tersangka ini menggerayangi tubuh korban.